Kita kali ini sudah sampai di lokasi penerbangan di sirkuit BMX Muncar. Kita akan mengukurkan layangan ini. Gak ada kameramen, jadi kita akan menaruhnya di bawah dulu, geng. Tunggu ya. Ini sos. Layangannya ngamuk, saudara-saudara. Sendaren tipe malam hari nih, geng. Saking kencengnya angin gak kedengeran. Suaranya nggak sampai nggak kedengeran, geng. Kita lihat jokinya, geng. Jokinya di sana. Ini waktu ada anak latihan BMX. Piye rasanya, piye? Rasanya koyo bakar sapi. Itulah layangannya, geng. Sebesar itu. Selain pemandangannya indah, di sini sering dijadikan event BMX internasional. Rasanya batak sapi. Wah, buat ne? Sendaren ini nggak terlalu bunyi soalnya anginnya sos spek malam hari. Anginnya sangat menggila kali ini, geng. Dan sendarinya berbet-berbet. Lihat anginnya, sos sekali. Ini layangan 3 meter ini menggunakan senar nomor 8000. Itu pun agak kenceng. Dan di situasi angin kayak gini nih, jangan beh aku terong. Woi. Halo. Oke, sesi latihan BMX. Kayak cewek ini. Ada juga yang junior junior. Wes, durne. Durne. Sendaren ini gak sip ya. Setel ya. Biar bener. Ini juga gagal, cuma sendaren ini sampai blebek. Soalnya anginnya sangat sos. Yo, sos pol angin ya. Pakai kambil empat mampir. Bilih mumpat mampit. Ang ini kayak mumpat mampit. Oh, oleh ya. Ang ini kayak nganu kayak lah, kok kipas sate ini lah, banteran. Lah sini. Oke, dipajer. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, di komen video kali ini biar kami semua semangat membuat konten layangan. Senar 8000 benging untuk layangan sebesar 3 meter 8000 kenceng ini sangat-sangatlah berat, geng. Oke, kalau 5000 7000 pasti sudah putus paling. Langsung push. Langsung merongos. Langsung totalan. Ayo ndang muncur. Cek lah, geng, cewek pembalap internasional kayak lah. Kau wendel ya bocah ya. Nyapa toh lagi aku. Endang digas. Jamping-jamping ini loh. Wes tak mau nih wes. Lanjut wes.
Oh.